Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang super luar biasa tentunya, yang akan Mimin sajikan khusus untuk sahabat-sahabat semua di rumah. Dari Sirah 32, di saat Betawi asli ex Sundani, Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahreji sedang bermain tebak-tebakan mengenai bahasa Sunda. Dan kebetulan Ayu Ting Ting adalah salah satu artis yang bisa berbahasa Sunda dengan fasih, sama dengan Krisna Fahreji nih, sang hairdo terbaik di Indonesia yang bisa berbahasa Sunda, yang pastinya sangat dekat dengan Ayu Ting Ting. Selain di sini ada permainan Ayu dan juga Krisna yang happy banget, dan terlihat di sini Ayu Ting Ting tertawa lepas nih karena ada beberapa pertanyaan yang membuat dia tertawa. Cicing atuh katanya. Oke sahabat, selain informasi ini, di sini juga Mimin menjanjikan mengenai informasi Ivan Gunawan yang sudah bisa baringan dengan beberapa gaya. Wah, selamat deh untuk Bang Ivan Gunawan yang semakin kurusan dan sekarang bisa tiduran sesuai dengan gaya yang dimau. Persiapan menuju halal ya. Semoga deh disegerakan. Amin ya robbal alamin. Dari IE Good OMG Belsty Day Front of You, Ivan Gunawan. Dan selain informasi ini juga ada beberapa informasi nih. Salah satunya Ivan Gunawan katanya nggak suka kalau lebaran di Indonesia. Kalau pandemi sudah berlalu, Ivan Gunawan akan segera pergi nih ke luar negeri. Insya Allah habis lebaran 2 hari, Ivan Gunawan akan segera berlibur ke luar negeri pemirsa. Jadi semoga deh kalau nanti Ivan Gunawan menikah dengan Ayu bisa betah ya lebaran di Indonesia. Karena orang-orang yang lagi merantau paling kangen kalau suasana lebaran, karena bisa berkumpul dengan keluarga dan sanak famili tentunya. Dan masih banyak lagi nih informasi-informasi yang Mimin pastinya sajikan untuk sahabat semua di rumah. Dari sini juga ada beberapa informasi mengenai live Instagram Ayu Ting Ting yang dikomentari oleh Mama Ira Gunawan atau ibunda dari Ivan Gunawan nih. Wah, wow. Lampu hijau sudah menuju. Semoga deh disegerakan halalnya oleh Ivan Gunawan. Doa terbaik dari Mimin untuk Ayu dan juga Ivan, semoga segera resmi menikah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan jika memang mereka belum berjodoh, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik yang memang Allah persiapkan untuk mereka. Oke sahabat, tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada pasien nih, udah bisa tiduran sih sekarang? Hebat ya, tadinya mau boro-boro ya Gun? Gaya udah bisa macam-macam dong. Segala macam posisi. Dengan pasif. Kok ada pasien nih, udah bisa tiduran sih sekarang? Hebat ya, tadinya mau boro-boro ya Gun? Gaya udah bisa macam-macam dong. Segala macam posisi. Dengan pasif. Mana ada Mama Erna emang? Mama Erna? Mama sarang eh? Mana ada Mama Erna? Mana Mama Erna? Di sini. Mana? Ada nggak? Oh. Nggak ada. Kau bisa? Kau nggak ada?
Mana Mama Erna? Mama masih nonton kayaknya deh. Terus tadi order Dalu Cafe, datangnya lama banget karena penuh di sana ngantri. Alhamdulillah. Enak banget. Hai Gun. Iya, tadi juga aku order sushi grill-nya dari Kejora. Ntar abis ini aku makan sushi grill. Aku order loh itu. Tato Cagia. Cagia di mana? Hari ini syuting lapor, Pak. Terus tadi order Dalu Cafe, datangnya lama banget karena penuh di sana ngantri. Alhamdulillah. Enak banget. Bang, jangan. Dapat ayangan mungkin. Hai Gun. Iya, tadi juga aku order sushi grill-nya dari Kejora. Ntar abis ini aku makan sushi grill. Aku order loh itu. Tato Cagia. Cagia di mana? Hari ini syuting lapor, Pak. Terus tadi order Dalu Cafe, datangnya lama banget karena penuh di sana ngantri. Alhamdulillah. Enak banget. Hai Gun. Iya, tadi juga aku order sushi grill-nya dari Mama. Bisa nulis komen enggak? Mama Erna, Mama lagi nonton Ayu enggak? Mama enggak bisa nulis komen. Mama bisa nulis komen. Kejora. Ini yummy banget, guys. Lihat cheese-nya. Meleleh gini, guys. Endul deh. Waktunya makan cheesy grill dari Kejora. Ini yummy banget, guys. Sampai ke mata ya, teh. Coba ya, nyobaan lah, sok. Sok. Dahulu. Laule. Baheula, iya bahasa Sunda. Lain bahasa Indonesia. Tuh, bener baheula. Hari ini teman-teman teuing. Coba, cantik banget. Nah, coba. Gelis pisan. Pinter, gini iya, teh. Bener. Gering pisaan, itu namanya. Kemana aja? Kemana wae? Ini bikin pinter ya, di saha tuh bisa pinter gitu teh. Oh bener. Tengah bohong, tiktok teh gini. Seberapa Sunda mana? Nau deh nacan aja teh. Diam dong. Cicing we. Cicing hala, cicing. Bener? Cicing atu. Tapi alu udah sarwa kene, sarwa. Cok deh nyari, nyari, nyari. Males ah. Nau deh. Tepugu. Tepugu wae, iya. Korea. Ya, ayo tebak-tebakan sabaraha Sunda maneh. Ini kan dia sampai ke mata ya teh. Coba nyobaan lah sok. Sok. Dahulu. Laule. Baheula, iya bahasa Sunda. Lain bahasa Indonesia. Tuh bener baheula. Hari ini teman-teman teuing. Coba cantik banget. Naon? Coba. Gelis pisan. Pinter gini ieu teh. Bener. Gening pisaan gitu namanya. Kemana aja? Kemana wae? Ini bikin pinter ya di saha tuh bisa pinter gitu teh. Oh bener. Tengah bohong tiktok teh gini. Seberapa Sunda maneh? Naon deh nacan aja teh. Diam dong. Cicing we. Cicing heula. Cicing. Bener. Cicing atuh. Tapi alu udah sarwa kene sarwa. Cok deh nyari nyari deh. Males ah. Naon deh. Tepugu. Tepugu wae iya. Korea. Ya, ayo tebak-tebakan sabaraha Sunda maneh.